أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. Ayat 124 sampai 126. Sebagai ekor sikit daripada apa yang kita belajar kemarin ataupun kita dengar makna daripada ayat sebelum ini, Fir'aun royak kepada semua ahli-ahli sihir yang berimeh dengan Allah, berimeh dengan Musa dengan Harun. Fir'aun kata kanah, demi sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu dengan berselang. Nah, potong kaki, potong tangan kanan, kaki kiri. Ataupun tangan kiri, kaki kanan. Begitulah. Tak biasa orang mikir nak buat lagu tu. Lepas tu nak palang pula. Nak ambil orang hok dikerak kaki, kerak tangan sana, getok di pohon kayu. Tak nak kangkin, tak situ lalu. Kemudian aku akan memalang kamu semuanya. Gitulah. Tuku dia. Walaupun dia tak buat. Dia tak ada nak buat. Kepada puak-puak dia semua. Kepada ahli sihir semua. Ahli sihir kata kan? Qalu inna ila rabbina munqalibun. Inilah. Mula daripada perkataan. Orang-orang sihir ni adalah orang cerdik, orang bijak. Bila dia berimeh kepada Allah, berimeh, dia tahu katanya hak Nabi Musa tunjuk saat ni adalah benar-benar. Mereka menjawab, sesungguhnya kami tidak gentar. Maknanya tak ada berasa debar sikit habuk. Hak Fir'aun duk ku, duk uguk dan sebagainya. Kerana kepada Tuhan kamilah kembalinya kami. Dan kepadanya lah kami mengharapkan keampunan dan rahmatnya. Maknanya kalaulah mati dengan tangan mung hei Fir'aun, pok-pok kami rela belakang. Kalau dia mati dengan keadaan biasa pun, mati dalam biasa. Tapi kami harap mudah-mudahan Allah Ta'ala akan apung dan cucur rahmat kepada kami. Satu doa yang dibaca oleh ahli-ahli Fir'aun. Bukan. Orang berimeh kepada Allah dan Nabi Musa pada waktu itu, yang asalnya puak-puak ni adalah ahli sihir. Dia katakan lepas pada ni, dan tidaklah engkau hai Fir'aun marah dan bertindak menyeksa kami, melainkan kerana kami berimeh kepada ayat-ayat Tuhan kami. Ha, ni kecek depan Fir'aun lalu. Apa boleh mu nak marah sangat? Sebab apa tu? Sebab kami berimeh. Ya jenis-jenis orang ada imej ni, orang kafir dia beci sangat. Sampai ke akhir dunia, orang kafir ni apabila dia tengok orang Islam berimej dengan Allah, wallahu alam lah, hak ni duduk di setengah-setengah orang kafir yang dendam beci kepada orang Islam. Setengah orang kafir tak ada beci apa ni, tapi umumnya orang kafir dia pahala ni katanya orang Islam adalah orang tak molek. Orang Islam orang tak berjuruh, tak baik. Kau kan rai, wak gatu wak ni. Tapi dia tak tengok katanya dalam kafir dia tu, dalam agama dia, puak dia, kau kan rai banyak mana. Lebih daripada orang-orang Islam lagi. Kalau kita katanya orang Islam ada setengah-setengah hak tak baik, hak tak berjuruh.
Duk buat angkara banyak atas muka bumi, nah bunuh rakyat dan sebagainya. Tapi tak sama dengan orang-orang kafir hak bunuh. Sama-sama dia bakar hidup-hidup dan seksa mati dah lego. Ha, cuba kita tengok satu titik yang agak katanya satu titik tinggi. Beberapa tahun perang dalam negeri itu, masa tu ketua dia bunuh rakyat dia banyak mana, ataupun mati dalam peperangan di antara sama-sama sendiri banyak mana. Ha, ni banyak satu titik. Cuma zaman-zaman lah ni orang, dengan sebab orang tak buka kadang-kadang satu titik hok orang kafe duk bunuh sama-sama dia, ataupun orang kafe bunuh orang Islam. Dia duk tubik satu titiknya, tubik gambar, oh orang Islam hok jadi ketua bunuh rakyat dia banyak tu banyak tu. Bunuh kata dia tak molek dah, walaupun sore kita bunuh. Nauzubillah min zalik. Ni adalah berpucuk daripada dendam belaka Tuhan raya di dalam Al-Quran, wa ma tanqimu minna naqama. Naqama dalam bahasa Arab ni iaitu nya dendam. Create pain tu dendam. Tuhan pun raya di dalam satu ayat. Hak lain lagi yang selalu kita duk baca apa? Iaitu nya mereka itu tidak berime apa ni, tidak dendam kecuali sebab orang-orang Islam tu berime dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, tak gitu. Sebab dia ime dan duk dan ada dalam hati ni orang Islam sungguh lah. Dia berasa nak aman, dia berasa nak buat, dia berasa nak tunjuk katanya dia keringkrat dengan agama. Tapi orang kafir dia tak kena pasal oh mung duk dia nak semayang. Ah yung yak mung. Payah. Hak tu tak boleh makan, hak ni tak boleh makan. Apa nak makan gapo? Ha, terjadi di segi di, dalam otak orang kafir ni orang Islam yung ya. Gi situ mula nak cari tempat semayeh lalu, orang tak semayeh. Apa orang Islam tu tak ada duk semayeh sepo ngemung. Ha, terjadi gambar dia tu jadi seolah katanya beci kepada orang-orang Islam, masya-Allah. Nak. Akhir ayat 120 ni. Allah Ta'ala firmannya, dan tidaklah engkau hei Fir'aun marah dan bertindak menyiksa kami, melainkan kami berime kepada ayat-ayat Tuhan kami. Ketika apa? Ketika sampainya kepada kami. Maknanya tokoh Nabi Musa mula dakwah, ahli-ahli sihir itu yang mula dengar sikit sebanyak. Mula dengar orang dia Tuhan buka hidayah ni dah, masya-Allah. Dengar isi Islam, ajaran agama dia mula dah denyuk dalam hati dia. Supaya dengan kita ambil sesekara, saya nak misal benda cema, nak misal benda cema dia kotor cema, kita ambil gapa-gapa yut gi apa gi bubuh, walaupun setitik ya. Nah setitik, cuba kita gambar ni, cintanakan sendiri dia buka kan. Ya buka hok cema saat ni, ya sepo ikut tepi. Ha ni banding katanya apabila ugamu serta dengan Allah Taala nak buka hidayah masuk dalam hati orang seseorang. Orang hok duk cema, hok duduk mau tak molek dalam hati dia, bila masuk pak ya mula buka. Ha tu banding hidayah supang tu. Walaupun kacak kerap tak habis lagi. Tapi nak ayat katanya yut rek mula-mula tu ya buka. Ya sepok dah, sepok, sepok, sepok. Lepas tu nak pergi molek lepas pada tu kenapa tenang sendiri? Kena mengaji, kena dengar, kena insaf. Ha tu, kena renung, mikir sendiri, baiki, istighfar, taubat. Yalah, kita orang Islam pun lagu tu. Lagu tu lah kena ada baiki sokmo. Lalu tu lah dalam ayat ni puak-puak mereka berdoa. Ahli sihir saat ni bila berime dengan Allah Ta'ala, dengan Nabi Musa, dia kata kan, ni doa, boleh kita baca ni. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin.
Pandaklah doa ni. Duk dalam ayat 120 ni, suratul A'raf. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Maknanya, hey Allah, builah kami ni sabar. Belalah Fir'aun nak bunuh pun belah ikut dia. Bukan arti tak lawan dah, tapi tak ada arah dah. Kena apa? Kena likung, kena paksa, kena gapa dah. Dulu tu kah, belah badan ni sikit ya. Fir'aun kecek molek. Dia nak beri hadiah kepada puak kita. Kalau dia kita benih, tewah ataupun sehe dengan Nabi Musa, puak kita boleh duduk dekat dengan Fir'aun. Boleh hadiah lagi, sorok, ye, 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 ye. Tapi dengan sebab, kami tahu katanya hak Nabi Musa tu hak Allah Ta'ala. Kami ni adalah sehe mainnya. Lalu tu berasa katanya, tak lawe ni. Tak ikat nak lawe. Hak Musa, hak cerak. Pakar berimeh lalu lah. Ha, tu. Sebab tu, puak-puak ni ya minta dengan Allah Ta'ala. Minta, ya Allah, jadilah aku sabar. Jadilah kami semua ni sabar. Lepas tu, watawaffana muslimin, dan matikanlah kami dalam keadaan Islam, maknanya berserah bulat-bulat kepadamu. Ini adalah satu ajaran agama. Nah, kita kalau dari luar-luar terangkan buka dalam Quran, terang apa ni? Rabbana afrig alaina sabran watawaffana muslimin. Boleh kita selik dalam doa-doa kita waktu kita berdoa, walaupun dah kita berdoa sore, kita ambil Rabbana, tak ada gapo. Rabbana ni wahai Tuhan kami. Kalau sore Rabbi, tak ada kena duk plan gapo dah. Ambil daripada Quran lagu mana, maka lagu itulah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita berdoa, kita minta Allah Ta'ala akan buka hidayah dan jadikan kita orang-orang berjuruh, orang-orang baik dan boleh masuk syurga belaka insya-Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.